Baik, kita mulakan suratul An'am mulai daripada ayat 100 115 ya. 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamat, dan telah sempurnalah ia. Dan telah sempurnalah ia kalimatu kalimah. Rabbika, Tuhan engkau. Sidqon, yang benar. Wa'adlan, dan adil. La mubaddila, tidak ada yang dapat menukarkan. Tidak ada yang dapat menukarkan. Li kalimatihi, bagi kalimah-kalimahnya. Wahua, dan dia. As-Sami'u, Maha Mendengar. Al-Alim, lagi Maha Mengetahui. Semak semula. Wa tamat kalimatu rabbika, dan telah sempurnalah ia kalimah Tuhan engkau, yaitu berkaitan dengan ia hukum-hukum dan janji-janji, ya, janji-janji peringatan. Sirkon, yang benar, wa'adlan, dan adil. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang dapat menukarkan bagi kalimah-kalimahnya. Baik. Ini dikurangi ataupun dipersalahkan atau dipersalahi, ya, tidak ada yang boleh nak mengurangi atau menyalahkan. Wa wasami'ul alim, dan dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maha mendengar segala perkataan, Maha mengetahui segala perbuatan. Baik. Dalam ayat yang kita baca ni, cuba terangkan kedudukannya bergantung pada sorof yang kita pelajari. Tamat. Fi'il apa ni tamat? Dalam 14 fi'il sorof yang kita belajar tu, dia termasuk apa? Fi'il isim ke? Kalau fi'il, fi'il apa? Isim-isim apa? Tamat. Termasuk apa? Buka mic. Yang nak jawab, buka mic. Ya, fi'il madi betul. Kemudian, sidqon termasuk apa? Sidqon. Mudhari ada apa? Mudhari kan selalu ada ya. Masdar, ya betul. Masdar. Sidqon. Ya, ini masdar. Adlan? Masdar juga. Mubaddila, maknanya yang menukarkan. Yang apa tu? Isim. Ya, ini bukan isim maf'ul, isim fa'il. Isim fa'il sebab dia isim fa'il yang lebih tiga huruf. Isim fa'il lebih tiga huruf, dia guna mim.
Sebab itu dia guna maknanya yang menukarkan. Kalau maf'ul yang ditukarkan. Kalau maf'ul mesti ada di. Tengok maknanya yang menukarkan. Ini isim fa'il. Bagi yang lebih 3 huruf dia gunakan mim. Kalau yang 3 huruf dia gunakan alif, fa'ilun, kafirun macam tu ya. Okey, kita teruskan lagi kedudukan harfiah dia. Wa'in ayat yang ke 116. Wa'in dan jika tuti engkau taati. Tuti engkau taati. Aksara akan kebanyakan. Man orang yang. Fil ardi di bumi. Yudilluka. Mereka sesatkan akan engkau. Mereka sesatkan akan engkau. An dari sabilillah jalan Allah. In tiada. Yattabi'una. Mereka mengikut. Ilazon. Merengkan sangkaan. Wa'inhum. Dan tiada mereka. Illa melainkan yah rusun mereka berdusta. Semak semula. Wa in tuti aksara man fil ardi dan jika engkau taati akan kebanyakan orang yang di bumi. Yudillu ka'an sabilillah. Mereka sesatkan akan engkau dari jalan Allah. Jadi, ya, ayat ini memberitahu kepada kita. Ya, kebanyakan orang yang di bumi ini, kalau kita taati, kebanyakannya akan menyesatkan dari jalan Allah. Jalan Allah ini mana? Agama Allah. Ya. In yattabi'una ila zon. Tiada mereka mengikut melainkan sangkaan. Sebab itu dalam beragama ini, ya, kita tidak boleh ya mengamalkan hal-hal yang dikatakan sebagai zon, yaitu hanya ya prasangka-prasangka. Ya, bukan dalil. Ya, jadi bukan dalil ni. Ini yang kita amalkan ya adalah satu yang termasuk zon. Yaitu hanya sebagai sangkaan, rekaan. Wa inhum illa yahrusun. Dan tiada mereka melainkan. Mereka berdusta. Jadi kalau mereka buat amalan. Contoh. Ya, amalan itu. Ya, bukan daripada Rasul. Lalu mengatakan. Ini Rasul buat. Ya, bukankah ia sudah berdusta atas nama Rasul. Ya, sedangkan Rasul tak mengamalkan demikian, dia kata, ini daripada Rasul. Ini adalah perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Kebanyakan orang kafir, mereka taklid kepada orang tua-tua mereka tanpa ada dalil. Sebab itu kalau kita taati kebanyakan manusia yang tidak ya, mendatangkan dalil ni, ya, kebanyakannya mereka akan menyasarkan daripada jalan Allah. Akhirnya, ya, kita akan kita akan tersimpang jauh daripada jalan kebenaran. Ya. Nah, cerita ayat ini memberitahu kepada kita.
Yang kita nak taati siapa? Yang nak taati mereka yang ia mentaati Allah dan Rasul. Artinya, ia ada dalil ya daripada Allah dan ada dalil daripada Rasul. Itulah yang wajib nak ditaati. Itulah jalan agama benar yang dibawa oleh Rasul. Ya. Baik, sekarang ni dalam ayat 116 ni, cuba kita tengok. Tutik, tutik. Ha, ya. Ha, termasuk apa ni? Ya. Ha, buka mic ni nak jawab. Ha, buka mic. Tutik ni termasuk apa? Mati. Ada telah ke situ? Ada telah ke? Ada telah tak terjemahan dia? Tak ada telah kenapa? Tanda kenapa letak mati? Ha. Kalau mati mana? Mana ada telah? Ni apa? Ni apa? Mudore. Kan tu tak engkau. Ha, engkau. Ya? Engkau tak. Aksara ni termasuk apa? Kebanyakan. Kebanyakan. Masdar. Yes. Ha, masdar. Ya? Yudillu. Yudillu. Maknanya apa? Mana dia apa? Betul-betul. Ha. Pin apa tu? Mudore. Kan ada ya. Amar kan selalu ada alif awalnya. Okey, yattabi'una. Mudore. Ya. Ada ya, ada ta, ada waw nun depan, itu mudore lah. Yahrusun mudore. Ya. Ha, ni jamak. Kalau mufrad tak ada waw nun, yahrusu. Ha, kalau jamak ada waw nun, yahrusuna. Ha, tambah waw nun. Tambah waw nun tu menunjukkan dia jadi jamak, ya, ramai. Baik, kita sambung lagi ayat 117 ya, inna sesungguhnya. Rabbaka Tuhan engkau. Wa dia. A'lamu lebih mengetahui. Man akan orang yang yadilu ia sesat. Ansabilihi dari jalannya. Wahua dan dia. A'lamu lebih mengetahui. Bil muhtadin, dengan orang-orang yang terpimpin. Saya masuk semula. Inna rabbaka wa a'lamu. Sesungguhnya Tuhan engkau, dia lebih mengetahui. Man yadilu, orang yang ia sesat ansabili, dari jalannya. Jadi Allah, ia lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Yang sesat sudah tentulah yang tidak mengikut Rasul. Ya, itulah yang sesat. Ya, bila tidak ikut Rasul. Ya, Rasul dakwah kepada mereka, mereka tak ikut. Sudah tentu jelas, itulah yang sesat. Siapa ikut Rasul, ya sudah tentulah mereka di jalan yang lurus. Sebab itu Allah lebih tahu, siapa yang sesat, adakah Muhammad atau Abu Jahal? Sudah tentulah Muhammad itu, ya adalah
orang yang terpimpin. Sedangkan Abu Jahal itu tergolong orang yang sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui dengan orang-orang yang terpimpin, yang mendapat petunjuk. Baik, sekarang perkataan a'lamu termasuk apa? Dalam 14 yang kita belajar sorof tu, a'lamu. Nah, yang lain kalau nak jawab buka mic ya. Buka mic yang lain nak jawab. Apa dia? Isim tafdil. Kan lebih isim tafdil. Lebih. Ingat tak? Isim tafdil lebih. Itu isim tafdil. Lebih mengetahui. Yadilu termasuk apa? Yadilu ni termasuk apa? Mudhari. Ya, mudhari. Wawa alamu sama dengan tadi. Alamu tu tabdil. Tabdil ya. Nah, sebab itu ya, kita kena praktikan juga. Tengok dalam Quran supaya kita celik sorof. Ya. Kadang kita buat latihan-latihan sorof bila dalam ayat kita tak tahu dia ni termasuk apa. Ya. Baik, 118. Catatkan lagi. Fakulu, maka makanlah olehmu. Mimma, daripada apa yang zukira, telah disebut ia. Ismullah, akan nama Allah. Akan nama Allah alaihi atasnya. In kuntum, jika adalah kamu. Bi ayati, dengan ayat-ayatnya. Mukminin, orang-orang yang beriman. Baik. Fakulu mimma zukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayati mu'minin. Maka makanlah olehmu daripada apa yang telah disebut ia akan nama Allah atasnya, jika adalah kamu dengan ayat-ayatnya orang-orang yang beriman. Mana binatang yang disembelih? Ya, binatang yang halal yang disembelih. Ya, dengan menyebut nama Allah, ya, kita boleh makan. Ya. Allah sendiri, ya, menyuruh kita makan. Ya, jika kamu beriman, ya, makanlah binatang yang disembelih menyebut nama Allah. Baik, ya. Kulu, termasuk apa kulu? Termasuk ama. Zukiro. Zukira termasuk apa? Zukira termasuk apa? Zukira. Madi, madi ni ada dua. Madi ma'ruf ke madi majhul? Madi kan dua. Satu ma'ruf, satu majhul. Madi yang mana ni? Majhul. Ya? Kan ada di. Ma'ruf dia tak ada di.
Ya. Ma'ruf tak ada di, majhul ada di. Ini majhul. Baik, apa tanda majhul yang kita kenal? Madhi majhul, apa yang kita kenal tanda dia? Kena bagi tahu tu. Tanda dia yang kita nampak. Tak, baris, baris, baris. Apa tanda kita nak kenal dia madhi majhul, baris dia, apa nak kenal? Depan. Depan bawah saja, atas tu akhir tu tak dikira. Depan bawah itu maknanya madhi majhul. Itu kena buat nota tu, nanti lupa. Ya, nota tu pun dah banyak tapi dah lupa juga. Depan dan bawah. Mukminin ni termasuk apa? Mukminin. Mukminin ni termasuk apa? Bantailah aja arti semua mudhari. Mudhari ni ada ya. Mudhari mana ada orang-orang. Mudhari kan ada ya, ada ta. Ini namanya isim fa'il. Isim fa'il tapi lebih daripada 3 huruf. Jadi lebih daripada 3 huruf, isim fa'il dia gunakan mim. Jadi tengok makna. Kalau tak faham, tengok maknanya. Maknanya orang-orang yang. Orang-orang yang. Itu mana isim fa'il. Sebab yang ada makna orang, ya, yang mana yang tu isim fa'il. Yang membuat, yang kafir. Kalau ramai jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang beriman. Baik, kita sambung lagi ayat 119. Wa ma lakum, dan mengapakah kamu? Wa ma lakum, dan mengapakah kamu? Allah bahwa tidak. Tak kulu kamu makan. Mimma daripada apa yang. Zukira telah disebut ia. Ismullah akan nama Allah. Alaihi atasnya. Waqad dan sesungguhnya. Fassala, telah ia jelaskan. Lakum, bagi kamu. Ma akan apa yang. Harroma, telah mengharamkan ia. Alaikum, atas kamu. Illa, melainkan. Ma, apa yang. Utturirtum, telah dipaksa kamu. Dalam mereka terpaksa. Ilahi, kepadanya. Wa inna, dan bahwasanya. Kathiron, kebanyakan.
La yudilluna. Sungguh mereka menyesatkan. Bi'ahwa'ihim. Dengan hawa nafsu mereka. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa pengetahuan. Inna sesungguhnya. Rabbaka Tuhan engkau. Hua dia. A'lamu lebih mengetahui. Bil mu'tadin, dengan orang-orang yang melampaui batas. Saya masuk mula. Wa malakum alla ta'kulu mimma zukirasmullahi alaihi. Dan mengapakah kamu bahawa tidak kamu makan daripada apa yang telah disembelih ia akan nama Allah atasnya. Maknanya persoalan tu, kenapa kamu tak nak makan binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ya. Wa qad fassalalakum, dan sesungguhnya telah ia jelaskan bagi kamu ma harrama alaikum, apa yang telah mengharamkan ia ke atas kamu. Maknanya Allah sudah jelaskan kepada kamu. Ya, binatang-binatang yang disembelih. Ya. Binatang-binatang yang diharamkan ke atas kamu. Illa ma turirtum ilaihi. Melainkan apa yang telah dipaksa kamu kepadanya. Atau terpaksa. Ya, binatang yang haram pun, kalau dah terpaksa, ya, tak ada makanan lain, itu pun dihalalkan. Ketika itu saja. Ya. Kalau terpaksa. Wa inna kasiran, dan bahwasanya kebanyakan, kebanyakan ni kebanyakan orang, layudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilmin, sungguh mereka menyesatkan dengan hawa nafsu mereka dengan tanpa ilmu. Ya, ramainya orang, ya, mereka menyesatkan kamu dengan dengan mengikut hawa nafsu kamu. Contohnya binatang yang mati, yang mati tak disembelih, ya, dia kata halal. Ya. Jadi apa alasan mereka? Yang kamu sembelih itu pun mati, sama juga, ya, bangkai, dudu bangkai dah mati dah katanya. Jadi ya halal. Jadi mereka gunakan hawa nafsu mereka, menghukum bukan dengan ilmu, tapi mengikut hawa nafsu. Kononnya, ya, yang kita sembelih itu mati. Jadi binatang yang tak disembelih pun mati. Ya. Jadi dua-dua sama mati. Halal lah kata dia. Jadi bangkai itu halal. Jangan ikut hukum mengikut nafsu ni. Ya. Inna rabbaka wa'alamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhan engkau dia lebih mengetahui. Ya, dengan orang-orang yang melampaui batas. Ya. Baik, dalam ayat ini terangkan katanya, dan sesungguhnya telah ia jelaskan bagi kamu apa yang telah ia haramkan ke atas kamu. Ya, mana binatang lain itu tidak disebut ya, haram. Tapi yang haram, yang Allah sudah sebutkan ke atas kamu. Ya. Boleh letak nota sikit supaya dapat ingat balik. Letak nota. Ya, Al-Baqarah ayat 173,
Nota ya, Al-Baqarah ayat 173, Al-Ma'idah ayat 3, Al-An'am ayat 145, Al-An'am ayat 145 belum sampai lagi, An-Nahli ayat 115. Jadi empat surah ini menjelaskan binatang yang Allah haramkan ke atas kamu. Ya. Apa dia? Hurimat alaikumul maitata, pertama bangkai. Waddam, darah. Walahmal khinzir, dan daging babi. Wa ma uhilla min ghairillah. Wa ma uhilla min ya. Ghairillah. Dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Jadi ada empat saja yang diharamkan. Empat-empat surah ni menyebutkan empat inilah yang diharamkan Allah. Pertama bangkai, darah, daging babi, tiga, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Kambing halal, tapi disembelih untuk berhala. Jadi haram. Lembu halal, tapi disembelih untuk bersemah. Bersemah ni maknanya untuk hala hantu. Disembelih untuk hala hantu. Itu bukan kerana Allah. Itu juga haram. Jadi yang haram itu sudah jelas. Allah jelaskan. Jadi kena faham. Baik. Sekarang ni kita tengok pada ayat 119. 119. Cuba terangkan kedudukannya lagi, ya. Tak kulu nah, tak kulu. Buka mic ya. Tak kulu. Nak cakap buka mic, nak jawab tak buka mic. Mudhari. Ada ta tu mudhari lah tu. Ni mudhari. Zukira. Tadi dah jumpa dah Zukira. Dah lupa balik. Madi apa? Madi ada dua. Ma'ruf ke majhul? Majhul. Apa tanda? Bayi depan, bayi bawah. Bila jumpa, bila jumpa lagi, kata ma'ruf. Ya? Tulis dah dua kali. Ya? Bila jumpa, ma'ruf lagi. Ya? Pinter, ialah. Pasola. Termasuk apa? Pasola. Bukan hilang, jelas. Jelas. Ajar arti mana tak betul tu. Telak. Pasola. Lepas. Sebelum kasiro, atas. Baris pertama. Lepas zukiro tadi. Wakot pasola. Tak jumpa lagi. Apa maknanya? Maknanya apa tadi? Ajarti tulis apa? Ajarti kan? Salah. Telah ia jelaskan. Kan meniru. Meniru pun salah juga. Cuba terjemahkan waqot fasola, ajar arti. Kuatir nanti tersirat. Waqot fasola, terjemah.
yang dicatat. Jelaskan. Dah tiga kali dah. Tadi ubah-ubah. Hilangkan dah, hilangkan dah lain makna tu. Rusak, rusak nanti. Baik. Madi apa? Madi apa ni? Madi ada dua, kena sebut. Tak boleh sebut madi saja. Madi ada dua, ma'ruf ke majhul. Dah tak tahu. Ada tak baris depan? Tak ada. Ada depan bawah tak? Kalau tak ada, ma'ruf lah. Yang majhul tu depan bawah. Kalau tak ada, itu ma'ruf. Baik, cuba buat majhul macam mana? Fasolah, buat majhul. Bariskan depan dengan bawah. Pusila. Satu depan, pus, kedua bawah, sila. Jadi majhul lah. Mana maknanya kena tambah di, telah dijelaskan ia. Di sini telah ia jelaskan. Okey, sambung lagi. Harama termasuk apa? Termasuk apa? Madi apa? Madi kena sebut. Madi ma'ruf. Jangan lama-lama tenung. Tengok ada tak baris depan dengan bawah. Kalau tak ada, itu ma'ruf. Tak payah tenung lama-lama. Kalau tak ada depan, tak ada bawah, itu maknanya ma'ruf. Kalau nak jadikan majhul, letak depan dengan bawah macam mana? Hurima. Hurima. Uturirtum tu majhul ya, madi majhul ya. Uturirtum tu madi majhul. Baik, depan dia yudilluna termasuk apa? Jangan lama-lama tenung. Tengok tanda. Lambat ni. Ada ya, ada waw nun, mudhari'. Kan ada ya, ada waw nun. Ada ya, ada waw nun. Itu mudhari', ya. Mudhari' ma'ruf. Ilmin termasuk apa? Bigori ilmin. Madi tak ada tanwin. Madi kan fi'il, fi'il mana ada tanwin? Masdar. Ya, dalam kita belajar sorof, ya, dia punya baris-baris atas ya ilman. Kalau belajar sorof ilman, tapi kalau jadi ayat jangan salah faham. Tanwin ni dia boleh bertukar depan dengan bawah. Kadang ilmin, kadang ilmun. Ya, tapi kalau waktu belajar sorof di baris atas ilman. Tapi bila dah jadi ayat, dia boleh berubah baris, ya. Depan bawah, ya. Lagi, depannya sikit lagi. A'lamu termasuk apa? Jangan tenung lama-lama. Bantai ialah madi je, ya.
Isim tafdil. Dah jumpa belum? Isim tafdil dah jumpa belum? Dah dua kali dah. Ni yang ketiga. Yeah. Apa maknanya? Lebih mengetahui itu tafdil. Baik, muqtadin termasuk apa? Dalam segi makna tu dah tahu. Mudhari ada mim ke? Ada alif lam ke? Alif lam kan isim. Isim fa'il apa? Mana yang ada makna yang? Itu makna isim fa'il lah tu. Yang. Orang-orang yang. Kan ada yang tu. Isim fa'il. Tapi di sini isim fa'il lebih daripada empat huruf. Dia guna mim. Macam yang atas saya sebut tadi. Mu'minin. Yeah? Mu'minin. Mu'tadin. Ada mim. Ada yanun. Itu isim fa'il. Tapi bukan tiga huruf. Isim fa'il empat huruf. Yeah? Baik, sambung lagi. Dia punya apa ni harfiah dia. Wazaru. Dan wazaru ni kena letak makna dan tinggalkanlah olehmu. Macam tu Kadang dimakna biar. Biarkan. Kita dan tinggalkanlah olehmu. Zahirul ismi. Dosa yang zahir. Dosa yang zahir. Wa batinahu dan yang batinnya. Innal lazina. Sesungguhnya orang-orang yang. Yaksibuna, mereka usahakan. Al-isma, akan dosa. Sayu jezauna, bakal mereka dibalas. Bakal mereka dibalas. Bima. Dengan apa yang. Dengan apa yang yaktarifun, mereka usahakan. Nanti, kanu belum? Kanu adalah mereka. Yaktarifun, mereka usahakan. Baik, saya masuk mula. Wazaru zahirul ismi wa batinah. Dan tinggalkanlah olehmu dosa yang zahir, yang jelas, yang terang. Wa batinahu dan yang batinnya, yang tersembunyi, yang tak nampak. Innal lazina yaksibuna al-isma. Sesungguhnya orang-orang yang mereka usahakan akan dosa. Sayuzawna bima kanu yaqtarifun. Bakal mereka dibalas dengan apa yang adalah mereka usahakan. Ya. Mana Allah akan balas ya apa yang mereka usahakan. Ya. Baik. Kita semak semula kedudukan kalimah. Wazaru. Buka mic ya. Wazaru. Kalau ikutkan makna dia termasuk apa? Yang 14. Kalau ikut mana? Buka mic, buka.
Amar betul, ya Amar. Zohiral ismi wa batinahu. Innal lazina yaksibuna. Batinahu yang batinnya tu. Yang batinnya. Yang. Termasuk apa? Ada yang. Isim fa'il. Ya isim fa'il. Yaksibuna. Termasuk apa? PL mudhari, ya. Ma'ruf ke majhul? Tak tahu. Ada tak di? Maknanya ada di tak dalam makna? Tak ada. Kalau tak ada ma'ruf. Ya. Yu sayu jazauna. Bakal mereka dibalas. Tinggalkan bakal di. Bakal tu penyambung. Yujzauna. Termasuk apa? Cuba camkan. Ada ya, ada waw nun. Jadi tak payah tunggu lama-lama. Ada ya, ada waw nun. Fa'il apa? Fa'il mudhari'. Fa'il apa? Sebut mudhari' dulu. Fa'il mudhari'. Ada ya, ada waw nun. Itu camkan. Dia fa'il mudhari'. Ya. Jadi itu jamak. Ya. Fa'il mudhari' jamak ada waw nun. Kalau tak ada jamak, dia tak ada waw nun. Ya. Baik. Di sini, mudhari' ma'ruf ke majhul? Cuba terangkan. Cuba tengok dalam makna. Tengok mana? Majhul. Fi'il mudhari' majhul. Apa tanda mudhari' majhul? Kalau madi tadi depan bawah. Kalau mudhari' depan atas. Depan apa? Atas. Kalau depan atas itu maknanya mudhari' majhul. Ya. Apa tanda mudhari' majhul? Depan atas. Yaktarifun termasuk apa? Tak, termasuk apa? Tanda ikut ikut tengoklah tanda dia apa. Cepat sikit. Fi'il mudhari. Kan ada ya wa nun tu. Sebut dulu fi'il apa? Mudhari. Baru saya tanya, ma'ruf ke majhul? Dah senyap pula. Tengok mana, ada tadi. Banyak senyap lah hari ni. Hari ni banyak senyap. Baik. Dalam makna ada tadi? Tak ada. Kalau tak ada, ma'ruf lah. Tadi tanda... tanda majhul apa? Depan dengan apa? Mudhari', mudhari'. Mudhari', depan dengan atas. Jadi ada tak ada tanda depan? Tak ada. Tak ada bukanlah majhul. Ya. Ma'ruf. Ya. Okey, kita ada apa ni? Kerja rumah dulu. Belum diselesaikan. Siapa yang dah buat, kita buat semakan. Baik, ya, cuba terangkan kerja rumah. Yang pertama apa? Asaro. Yang kedua? Kop. Kubula, mana di kubula? Kop balam. Kop balam. Kop balam bunyinya apa? Kibala. Mana ada kibala pula?
Tak, tak. Yang dicatat madi tiga hurufnya apa? Nombor tiga apa? Nombor tiga apa? Nombor tiga apa? Ha? Huruf. Saya nak huruf. Jim. Jim Halam. Okey. Yang pertama, Ha Sin Ro. Apa barisnya? Madi. Eh, apa yang dah buat tu? Yang dah buat apa? Apa barisnya? Satu, nombor satu. Ha Syara. Mudoriknya? Ya. Ha? Dah, bercanggah pula ada Yasiru, Yasuru. Saya nak tengok, saya nak tanya yang mengikut kamus, bukan sendiri. Mengikut kamus. Siapa yang tengok kamus, apa bunyinya? Tak, yang ditulis, yang ditulis. Yang ditulis mesti ikut kamus kan? Yasuru, okey. Jangan lambat-lambat sangat. Yasuru. Masdarnya? Nah, Asron, Asron. Rujukkan dia muka surat apa? Nahu, Nahu pula. Hah? 73. Okey, ini nombor satu ya. Nombor dua, Kop Balam. Barisnya apa? Madi. Lah, tak buat ke? Kop Balam tu apa barisnya? Eh, yang dah buat, sebut je, sebut. Yang dah buat. Ajarti, tengok baris. Apa, tengok kamus tak? Ah, itulah. Dia kena tengok kamus. Kop Balam dalam kamus. Ya? Ah, siapa yang dah buat? Nak dengar? Nak dengar? Dia punya baris apa? Muka surat apa yang siapa rujuk? Kamus. Ha? 299? 3 ke 2? Dua sembilan sembilan. Abang Sharifah, apa dia punya baris tadi? Ko bila lagi mudoriknya? Yak balu ke yak bilu? Yak balu. Lepas tu masdarnya? Yang masdarnya? Kubulan. Kubulan. Nombor tiga. Jim Halam. Apa barisnya? Madi, madi. Tak buat juga. Tak berbunyi. Janganlah malu-malu. Bunyikan je apa yang dah tulis dalam kamus. Sama ya. Kamus kan akan bagi tiga. Madi, mudorik, masdar. Apa dia? Sebutkan. Jahilah. Okey. Jahilah mudoriknya. Ya jalu. Masdarnya Jahlan. Jahlan. Rujukan dia 63. Nak tadi nombor 2 tadi rujukan dia berapa? Nombor 2. Ah 299 ya. Ah ni rujukan dia 63.
Okey. Cuba tengok balik pada pelajaran ya, pelajaran yang akan datang ya. Tak ada pelajaran akan datang. Pelajaran yang tadilah. Ambil ayat yang 120 tu. Ayat 120. Ambil perkataan Zohiro. Zohiro. Dah. Batina. Batina. Gariskan ya, gariskan. Gariskan dulu. Yang ketiga, Yaksibuna. Yang keempat, ayat yang ke-119, naik atas. 119. Wama lakum alla ta'kulu mimma zukiro. Ambil zukiro tu. Ayat 19. Okey. Ayat yang ke-119, baik semula. Zukiro, ya, nak cari dalam kamu perkataan apa? Zal lagi? Kapro. Zal kapro. Okey. Jangan buat sendiri ya. Tengok kamus dulu. Tiga, dalam kamus diberitahu madi, mudhari dengan masdar. Itu kena tulis. Kemudian ayat 120. Zohiro, kita nak ambil perkataan apa? Tiga huruf. Zoha dengan ro. Nanti baris tengok dalam kamus. Batina. Batonun. Cari batonun. Yaksibuna. Kapsinba. Kapsinba. Ya. Cari dalam kamus dan lengkapkan jadi 14. Okey, sebelum kita tutup, kita habiskan pelajaran tadi. Yang latihan rumah ya, tak habis. Baik, sekarang kita dah tahu sampai masdar. Hasaro, yasuru, hasron. Isim fa'il dengan isim maf'ul. Hasirun, mahsurun. Amar, Amar dulu. Amar nahi. Amar, uhsyur, nahi la tahsyur. Isim fa'il, hasirun. Isim maf'ul, mahsyurun. Makan, mahsyarun. Zaman, mahsyarun. Alat, mihsyarun. Tafdil, ahsyaru. Mubalaghah, hasarun. Madi majul husira, mudhari majul yuh saru. Depan dengan atas ya, yuh saru. Okey, nombor yang nombor 2, qabila yakbalu kubulan. Amarnya ikbal, la takbal nahi. Isim fa'il qabilun. Isim maf'ul makbulun. Makbulun. Makan makbalun. Zaman makbalun. Alat mikbalun. Tafdil akbalu. Mubalaghah qabbalun. Madi majhul kubila. Mudhari majhul yukbalu. Yukbalu. Okey, 63. 63 pula. Nombor 3, rujukan 63 tadi. Jahila yajhalu jahlan. Masdarnya, masdarnya, amarnya ijhal. Nahi la tajhal. Isim fa'il jahilun. Isim maf'ul majhulun. Makan
Mazaman alat. Majhalun, majhalun. Mijhalun. Mijhalun. Alat. Tafdil. Ajhalu. Mubalaghah. Jahalun. Madi majhul. Juhila. Mudhari majhul. Yujhalu. Ya. Yeah. Ah, betul tak? Okey, insyaAllah. Yang baru tu buat lagi, insyaAllah. Biar pandai, biar sampai pandai. Ya, yeah. Okey.